Kesejahteraan kepada seluruh rakyat dan penggerak Malaysia. Allahumma ya mujibat da'awat wa qadiyal hajat. Ya Allah, berikanlah suatu keberkatan yang berterusan kepada rombongan ini untuk menjalankan amanah yang Engkau berikan dalam persiapan menjalani cabaran dan juga sebagai usaha untuk mengumpuni serta mengangkat semula martabat dan juga bilangan negara. Dipersaja rujuk. Allahumma ya sahbat ila maja'atahu sahna wa inda maja'atahu azna idha syukta sahna. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illa mutlaqina wa la ma'ana wa la man yasma'una shaqiyyan wa la ma'idahu wa la ma'idahu Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selesai saja bacaan doa bagi memberkati perjalanan rombongan Kementerian Kewangan diketuai Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan menuju ke Parlimen untuk membentangkan Belanjawan 2024. Jadi hari ini 13 Oktober menjadi hari yang penting. Sekali lagi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan akan membentangkan dokumen belanjawan, ucapan belanjawannya terawal pada bulan Februari lalu untuk belanjawan 2023 dan untuk kelihatan beberapa timbalan Menteri Kewangan, ia satu dan dua, iaitu Dato' Sri Ahmad Maslan dan juga Steven Sim Chee Kiong. Kita perhatikan di sebelah saya, Perdana Menteri mula memasuki kenderaannya dan begitu ramai sekali media telah pun berada di sini seawal pukul 12.30 tengah hari tadi menantikan ketiaban Perdana Menteri, dan beliau sampai dari melangsungkan solat Jumaatnya di Masjid Mahmudiyah di Presiden 18 Putrajaya dan serius tiba dan bergerak menuju ke Kompleks Pembenaraan Putrajaya pada sekitar pukul 2.30 petang tadi. Tadi perjalanan beliau menuju ke Pondok Lima dijangka mengambil masa selama 30 minit dan kita nantikan sama-sama seperti dijadualkan pembentangan ucapan belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sekitar pukul 4 petang nanti. Nanti bersama intipati belanjawan 2024 bertemakan memperkasa Malaysia Madani pada jam 4 petang nanti.